Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Kang Mas di channel Akaya Vlogger. Kali ini saya dapat orderan di atas nama Nova ya, atau Mbak Nova, dengan titik jemput di depot apa ini, depot Anda, dengan tujuan Balung Sari Tama Kang Mas. Ini posisinya ada di sekitaran Pakuwon ya, daerah Pakuwon. Oke, sebelum kalian menonton sampai habis, syukur-syukur, atau ditonton sekali juga enggak apa-apa, terserah kalian. Sebelum menikmati vlog dari saya, jangan lupa subscribe Kang Mas, tombol subscribe-nya dipencet, luangkan waktunya sejenak gratis. Oke, gimana kabar nih teman-teman semua? Untuk teman-teman ojol juga saya doakan semoga orderannya lancar. Dan untuk teman-teman biker yang lain, pengendara pengguna jalan lain, saya doakan lancar juga apapun aktivitas dari kalian ya. Oke guys, sudah jalan. Hari ini cukup terik, cukup panas cuaca kota Surabaya. Cuman enggak hujan, alhamdulillah enggak hujan, dan sedikit mendung ya. Nah ini bentar, posisinya dia tadi bilangnya di sebelah kanan atas nama Nova. Sebentar, sebelah kanan ya, ini sudah sebelah kanan ya, geser dulu. Ini depot Anda fit. Oke, sudah ketemu orangnya, tapi orangnya naik motor. Nah ini customer atau barang, saya juga kurang tahu. Oh ternyata perempuan Kang Mas. Atas nama Mbak Nova. Ya, Balung Sari Tama Selatan ya Mbak? Ya. Ya silakan. Oke. Oh, mana? Oh putar balik dulu. Oke siap. Saya manut mbaknya aja. Terus ini ke mana? Kanan ya. Kanan, oke. Okay. Kanan terus ke kiri. Ya. Yeah. Saya agak kurang paham jalannya, Mbak. Kalau lewat dalam nanti ditunjukkan, nggih. Nggih, siap. Alhamdulillah orderannya hari ini lumayan lancar Kang Mas, lumayan lancar. Dapat 4 orderan ini, harusnya dapat 5 tadi, tapi karena yang orderan keempatnya itu fiktif tadi ya, itu saya sudah di titik jemput tapi orangnya nggak ada, nggak keluar, saya telepon bolak-balik juga nggak diangkat. Jadi saya simpulkan itu nggih. Jadi saya simpulkan itu orderannya fiktif. Oke, kita ke kanan ya cuy. Heran masih aja sering orang-orang yang main kayak gitu. Orderan fiktif. Dah, orang nyebrang, oke. Ke kiri Mbak ya? Ya kiri. Ini berarti lewat dalam ya guys. Lewat dalam, lewat ini apa, area rumah hantu Darmo. Gih. Ini depan nanti ke kiri. Oke siap. Nggak salah lewat daerah mana nih? Yeah. Ini jalan apa ini? Jalan depan, itu depan raya.
sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman untuk subscribe ya sama di channel saya agar saya dapat terus ini semangat membuat konten yang menarik buat kalian. So, oh ya, tadi nih guys, ada satu ojol ya. Jadi dia itu ngawur, sudah tahu lampu hijau masih di terabas ya, enak. Dari sisi perlawanannya lampu hijau, sementara dari dia itu sudah lampu merah, tapi di terabas. Itu jangan ditiru ya guys. Kalian itu membahayakan diri sendiri juga orang lain ya. Itu kalau saya menyebutnya adalah suatu kebodohan gitu. Tadi sempat mau saya kejar, saya pepet, saya tegur, cuman kebetulan ini dapat orderan masuk, akhirnya ya saya tinggal aja tadi orang ya. Oh, saya aja yang sebagai sesama oncol itu. Ge, sini ya, Kang Mawar. Oh, tembusan ini, Pak. Oh, gorong-gorong. Jadi kurang lebihnya gitu ya. Jangan ditiru yang kayak gitu itu, ngerobos lampu merah. Seandainya tadi terjadi laka disebabkan dari kelalaian ojol tadi, beneran enggak akan saya bantu. Saya tinggal sebenarnya. Saya akan malah membantu yang jadi korbannya dia gitu, yang dari arah lampu hijaunya. Ojo ngawur, tak pesani nang kafe yo. Aku ya ojol podo, tapi ya ojo ngawur, safety ratingnya dijogo. Dalane kudu dalane mbae dhewe. Lurus lah ya. Ya. Di sini jalanannya agak sedikit bergelombang ya, guys. Jadi kalau video saya nanti agak sedikit terguncang, mohon dimaklumi ya. Kalian bisa lihat sendiri di kamera. Jalanannya hancur karena yang lewat ini kendaraannya di sini gede-gede. Ya. Ini lewat jalan apa ini? Jalan gede-gede timur. Paling enak gini ya, Kang Mas. Jadi diarahin sama penumpang kita gitu ya. Jadi saya selalu tawarkan apakah mau mengikuti map atau punya jalur sendiri. Ini jalan gadel. Kiri Pak ya. Oh nggih. Ini ya. Siap. Ke kanan. Di sini masih banyak ilalang ya jalanannya. Ya, yeah, oke. Okay.
Siap. Sini. Anggi. Oke, sini Mbak ya. Terima kasih, monggo. Nggih, sudah. Oke cuy, sudah sampai, pembayarannya pakai GoPay ya. Oke guys, itulah aktivitas saya sebagai driver ojol, mengantarkan penumpang sehari-harinya. Apabila kalian ada punya kritik saran atau apa, silahkan ketik di kolom komentar, atau kalian bikin mau bikin channel atau apa, maksudnya collab atau apa, silahkan. Ketik aja di kolom komentar ya Kang Mas. Ini saya selesaikan dulu orderannya. Sampai jumpa dulu di sini. Apabila ada salah-salah mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.